Oke, okay. Kaswin. Ya, yeah. halo semuanya, teman-teman. Selamat malam, selamat datang di webinar bersama Legislatif dan Asian Youth Organization malam ini. Nah, sebelumnya teman-teman sudah semua sudah ada di sini. Terima kasih sudah mendaftar ataupun yang men menyaksikan langsung dari live streaming YouTube dari EWO. Nah, di sini saya sekarang hari ini sudah bersama dengan Kak Vina. Halo Kak Vina. Halo, halo semuanya. Ya, teman-teman di sini pasti sudah tahu kan kita hari ini mau bahas apa seperti yang di belakangku ini, ya kan? Kita pasti, kalian semua pasti banyak banget yang penasaran kan apa sih yang mau dibahas hari ini juga. Uh, ngomongin politik tapi uh, barang anak muda. Nah, sudah ada tepatnya di sini, sama kita, Kak Vina. Oke, okay. uh, untuk kalian yang belum kenal, sama Kak Vina, aku mau kenalin lagi ya, Kak Vina, itu siapa? Nah, Kak Vina, ini sebenarnya asalnya dari Bengkulu. Nah, saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, dan juga menjabat sebagai Head of Strategic Research an action department di BEM UI. Nah, Kak Vina ini kita tahu sendiri kan ya, uh, sudah punya berbagai prestasi. Nah, salah satunya yaitu peserta terbaik Parlemen Remaja DPR RI 2018. Nah, juga pernah menjadi best speaker on Florida Key Club District Conference USA 2018, wakil satu gadis Bengkulu, dan juga semua kumulat American High School Diploma 2018, dan masih banyak lagi ya, Kak, ya. Dan juga baru-baru ini kakak menjadi ambassador dari Dewang Impact Chair, benar nggak sih kak? Benar-benar, <laughs> si Catherine ngikutin aku, benar. Iya, yeah, boleh buat teman-teman yang masih penasaran, siapa sih ini Kak Vina, terus ngapain aja. Nah Kak Vina boleh di follow di Instagramnya, at Vina Leonita. Nah langsung aja kita bahas sebenarnya topik kita hari ini apa. Kan kita mau sharing-sharing nih, dengar langsung dari Kak Vina perjalanannya sebagai salah satu anak muda yang menyuarakan kepedulian politik kan. Nah, menurut Vina sendiri itu um, kakak nanggepin atau kalau ditanya, kak politik itu apa sih? Nah, kak Vina jawabannya apa nih? Kalau ditanya politik, pasti aku ngomong apa aja yang berhubungan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau uh, ngomongin politik pasti ada kepentingan di sana, ada kekuasaan. Pun kita sebenarnya banyak uh, melakukan praktik politik di kehidupan kita sehari-hari. Ketika mau menjadi ketua OSIS, ketika uh, ikut suatu kegiatan terus mau ada posisi tertentu, itu semuanya itu pasti berhubungan dengan politik. Pasti kalau ditanya apa itu politik, apapun yang berhubungan dengan kekuasaan, aku bakal jawab demikian nah kalau misalnya itu kan politik sih kita tahu sih kayak um, butuh memang erat kaitannya sama kekuasaannya, nah tapi kalau misalnya kita ngomongin politik anak muda, nah anak muda nih terkecenderung kan memang kalau misalnya di osis oke, okay. nah tapi secara politik real di Indonesia, nah nggak bisa politik anak muda itu kayak apa sih pak? ya kalau ngomongin tentang politik anak muda mungkin ketika kita masih berada di bangku SMP, SMA atau bangku pendidikan lah kita kadang nggak terlalu melek politik. Jadi kalau ketika aku udah ada di dunia mahasiswa ya, ketika di di tempat mahasiswa itu makin makin terasa betapa kita sebagai anak muda itu punya suara dalam berpartisipasi di politik, terutama ketika ingin menjaga suatu stabilitas demokrasi yang ada di negeri ini itu. Jadi ketika politik anak muda mungkin semuanya pada mengkontekstualisasikannya, menghubungkannya dengan suatu partai politik atau ketika ada uh, partai, partai politik praktis lah. Nah justru dari hal tersebut kadang banyak hal-hal yang membuat aduh nggak mau lah politik kotor atau nggak mau deh belajar tentang politik untuk apa sih? Padahal sebenarnya banyak juga uh, yang udah dilakukan atau yang udah berusaha untuk diberikan agar stigma kan politik itu menjadi menjadi nggak nggak seburuk itu. Tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi intinya ya anak muda punya punya peran andil lah. Apalagi kita bisa menjadi suatu pressure group atau kelompok penekan, gitu, Catherine. Ah iya, benar banget sih. Kalau misalnya sebenarnya kita ngomongin kalau ngomongin politik itu bukan hal yang sensitif ya, misika. tapi cuman uh, stigma kita gara-gara kitanya yang nggak melek politik, makanya kadang-kadang hmm, kita Malas ngomongin karena melulu ini itu mm, sesuatu yang kayak nggak nggak baik gitu ya kayak yang kotor yang gimana walaupun sebenarnya itu cuma stigma dan nggak semua yang kayak gitu dan memang em, banyaknya em, yang buruk-buruk itu lebih ke highlight daripada yang baik ya fenomena yang buruk tapi memang benar-benar terjadi dan tugas kita di sini semua nih sebagai anak muda ini untuk em, mencoba cari cara ya gimana untuk menyelesaikan itu nah ceritanya kalau misalnya kak vina sendiri nih ceritanya awal terjun di dunia politik ini gimana sih maksudnya perpolitikan saat ini terus juga advokasinya kakak gitu gimana sih pertamanya cerita pertama kakak tahu politik politik ini oke jadi pertama kali uh, aku tahu lah ya tentang politik itu banyak uh, pertama kali itu aku ketika lagi lagi Mengikuti pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Waktu itu aku uh, berkesempatan untuk mewakili anak Indonesia ke Capitol Hill atau komplek White House di Washington DC di uh, di ibu kotanya Amerika Serikat. Nah di sana aku berkesempatan ketemu dengan US Representative atau kita ngomongnya uh, DPR-nya di sana. Nah dari dari DPR-nya di sana itu. Uh, aku jadi tahu ketika aku ngobrol dengan dia, aku nanya, Bapak ngambil jurusan apa pas kuliah? Terus yang dia ngomong, itu, uh, aku ngambil political science, sciences, dia ngomong. Jadi dia ngambil ilmu politik. Nah dari sana aku merasa bahwa, oh ketika aku terinspirasi lah aku dari US Representatif ini, dan akhirnya ketika aku pulang ke Indonesia, aku memutuskan untuk mm, ikut atau untuk, Menjadikan ilmu politik itu sebagai salah satu major ketika aku kuliah Nah ketika seperti itu Aku juga pertama kali tahu ya Tentang uh, suatu proses politik dari kegiatan parlemen remaja dari DPR RI Jadi DPR RI itu kita, lembaga legislatif kita Kan di Indonesia kan ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif Nah di lembaga legislatif tersebut uh, Aku uh, belajar di DPR, ketika itu kita merevisi UU ITE, sana aku jadi tahu kalau ada beberapa fraksi, ada sistem lobby dan lain-lain, dan sini aku makin tertarik nih mempelajari tentang ilmu politik eh Alhamdulillah aku keterima ilmu politik Universitas Indonesia, dan ketika di tahun pertama, aku mendaftar sebagai uh, staf dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis yang mana memang banyak berhubungan untuk menyikapi situasi kondisi politik di Indonesia, kemudian sekarang aku di tahun kedua aku sebagai uh, kepala departemen dari uh, departemen kajian strategis kasar bank dari 2021. Jadi dari sana aku tahulah tentang pergerakan akar rumput, tentang uh, bagaimana anak muda bisa membuat kajian tulisan dan propaganda. Jadi awal mulanya aku berasal dari situ sih. Ya benar banget sih kak. Memang um, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya kalau misalnya legislatif sendiri itu kan pak um, yang kita foundernya dan juga anggota-anggotanya sekarang itu um, baru dari uh, alumni sendiri nih dari alumni dari parlemen remaja DPR RI sendiri juga nah mungkin nih kalau misalnya sebenarnya kan kalau misalnya politik itu kan mungkin yang tadi kak fina jelaskan kan lebih ke ma mahasiswa ya mungkin teman-teman kita di sini yang masih ada SMA bahkan ada yang SMP juga itu mungkin um, menyikapinya gimana kak kayak misalnya oh apa sih sebenarnya politik di lingkungan anak muda, kalau misalnya kita bilang politik kan juga nyambung ke voting, kan? Kita kan yang 17 tahun ke atas, ataupun mereka yang SMA udah punya hak voting. Nah, eh, harusnya anak muda kita itu bersikap di politik itu gimana sih, Kak? Oke, kalau anak muda ya, apalagi kalau misalnya kita udah di atas 18 tahun ke atas, tentu kita eh, punya suatu hak pilih ya untuk menentukan kita memilih. Uh, pemimpin daerah, pemimpin negara atau Dewan Perwakilan Daerah kita (DPD) atau uh, lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat gitu Jadi uh, peran kita sangat penting sekali sih untuk menggunakan hak pilih kita karena uh, kalau wakil rakyat dan siapa yang kita pilih itu mereka punya tanggung jawab untuk kita sebagai konstituennya ketika memilih. Nah jadi ketika anak muda memanfa memanfaatkan hal tersebut ada hal nih yang kiranya yang kita pilih ini kan itu namanya itu adalah suatu sistem perwakilan. Jadi kita yang nggak bisa membuat keputusan, kita yang nggak bisa mengambil keputusan itu di diwakilkan, dihadirkan suaranya yang tidak ada oleh dewan-dewan perwakilan tersebut. Jadi ketika ada suatu hal yang, oh kayaknya nih, ini ini nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang. Jadi uh, kita bisa bertindak atau mengkritisi masuk di sana. Nah kemudian anak muda itu juga punya banyak uh, power atau kekuatan ya. Jadi anak muda itu ketika berkumpul mereka bisa menjadi kelompok penekan. Nah sekarang ini kan di masa online ya tentu susah lah kalau misalnya untuk anak muda mengekspresikan pendapatnya bisa dalam bentuk aksi. Aksi tersebut nggak harus saja demonstrasi tapi bisa aksi damai seperti aksi selasaan kalau selasaan itu uh, aksi yang uh, di depan istana terus uh, menunjukkan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Tapi juga bisa aksi online. Jadi kita bisa membuat bersama-sama seperti uh, pakai dress, apa misalnya kita tentang aksinya tentang kekerasan seksual yang nggak jarang itu menggunakan pakaian yang bernuansa ungu. Nah, di sana kita bisa menyuarakan hal tersebut untuk memberitahukan bahwa ada suatu hal, ada suatu ketimpangan yang sedang terjadi saat ini. Sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Jadi, sebagai anak muda, banyak sebenarnya ketika kita melek politik itu me membantu banget ya di aku apalagi ketika aku di dunia kuliah ataupun ketika aku di duduk di bangku SMA itu kan banyak opportunity ya banyak opportunity uh, dari lomba beasiswa kegiatan pas selalu ditanya kamu mau ngasih apa sih untuk Indonesia gitu pasti selalu ada hubungannya dengan kalau kita nggak nggak melek dengan politik dengan melek apa yang sedang terjadi dari kita sekarang ini kita nggak akan bisa jawab gitu apa yang lagi happening lagi lagi sedang terjadi saat ini itu apa jadi ketika ditanya apa sih permasalahan yang sedang terjadi di daerahmu nah kan tentu itu, itu ada stakeholder-stakeholder terkait seperti pemerintah, seperti uh, masyarakat yang ada di sana. Jadi ketika kita yang seperti itu, kalau kita tahu ngikutin tentang politik, pasti kita tahu nih apa permasalahan yang terjadi. Nah, jadi dari sana aku banyak terbantu sih dengan uh, pengetahuan aku di dunia politik sebagai anak muda untuk bisa mengetahui fenomena sosial politik apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dan juga untuk anak muda itu penting sekali kita untuk mengetahui. Uh, yang mana hal-hal yang menjadi hak kita ketika kita berbahasa dan bernegara sih biasanya. Jadi kalau aku uh, belajar itu kita itu punya punya hak untuk uh, meminta pertanggungjawab meminta pertanggungjawaban oleh siapa yang sedang mewakili kita uh, apa yang sedang ya apa yang seharusnya melakukan apa yang sedang dibutuhkan gitu. Nah jadi di sana menurut aku bisa menjadi suatu kunci banget sih untuk mengetahui tentang uh, dunia perpolitikan atau muda yang peduli dengan politik bukan hanya politik praktis tapi politik in general ya tentang negara tentang bagaimana sistem negara bekerja gitu Catherine ya kalau misalnya ketika kak tadi ngomong salah aksi-aksi ini nah kan sebenarnya kan aksi itu baik ya kak ya cuman kan memang ada beberapa yang berujungnya akhirnya tidak menyenangkan nggak sesuai ekspektasi juga kan ya nah tapi kan kita juga kadang-kadang bingung nih teman-teman di sini juga bingung mana sih yang butuh aku percaya mana yang sebenarnya nggak harusnya aku percaya karena memang mm, nggak semua berita itu benar dan juga beberapa teman-teman ada yang bilang oh aku ikut aksi terus kamu ditanya e, ditanya kamu ikut aksi kenapa? Nggak tahu. Saya ikut ikut teman. Nah, kalau misalnya nggak ada wilayah kayak gitu tuh gimana sih kak? Atau uh, sebenarnya dari mana sih informasi paling terpercaya yang bisa kita um, percaya buat oh aku ini di sini itu menyuarakan yang benar bukan cuman ikut-ikut. Oke. Jadi kalau uh, tentang aksi tentu di dalam dunia pergerakan seperti itu, itu juga banyak kepentingan gitu. Jadi ketika kalau kita aku sharing pengalaman langsung ketika uh, mengetahui tentang dunia pergerakan tuh banyak sekali masa-masa tandingan atau masa-masa titipan yang kadang ada nih yang benar-benar kita murni nih dari kita yang pengen memperjuangkan uh, hak kan kalau kita aksi tentu aja kita harus niatnya itu atas nama bangsa Indonesia atas nama rakyat Indonesia nah dari sana uh, kita akan langsung mengetahui Uh, yang mana nih apa aja tuntutan yang dibawa karena ketika mau aksi kita harus tahu dulu nih apa tuntutan yang dibawa biasanya ada kajian jadi kalau aku di uh, kasar itu kita pertama nulis kajian dulu itu menjadi dasar kenapa kita mau aksi tentu di kajian tersebut kan bakal banyak di uh, bakal banyak digali lebih lanjut mengenai tentang uh, mengenai tentang kenapa ada aksi tersebut kenapa ikut aksi nah jadi dari situ, aku merasa jadi tahu, gitu. Kalau misalnya mau terpercaya atau enggak, eee. Uh mau terpercaya atau enggak, pasti harus tahu dulu nih, kamu bersama siapa di aksi ini, kamu nggak bisa sendirian aja, pasti ada suatu aliansinya, ada, su ada suatu pergerakannya dengan siapa, jadi ketika mau tanya sumber terpercaya atau enggak, nggak ada yang bisa siapa yang jadi sumber terpercaya, kecuali suatu organisasi atau kegiatan yang ada di sekitar kamu itu sendiri, jadi kalau misalnya atas sama mahasiswa ya, aku bersama teman-teman dari UI, bersama teman-teman yang bisa memfasilitasi tersebut, nah jadi kalau jadi aku sih ketika kita nih anak muda teman-teman nih yang masih SMA mau aksi teman-teman waktu -teman dulu nih teman-teman mau masuk ke masa yang mana karena tuh ada banyak banget nih nanti aku bakal share-share lebih lanjut kali ya ketika uh, nanti misalnya aku boleh share screen gitu. Hmm, Oke okay, iya kak. Mungkin sekarang kita mau ya share screennya kak Nina ya. Oke okay, Catherine tunggu ya. Oh, Oke okay, kak. Nah, jadi ini aku bakal sharing-sharing nih tentang uh, muda muda peduli politik. Bisa apa, uh, biar membantu Catherine juga ya? Nggak uh, hanya moderatori, tapi aku juga bisa sharing sendiri. Kalau kenalan, tadi aku udah kasih tau ya uh, tentang kegiatan kegiatan aku. Aku SMA lima terus aku juga pernah pertukaran pelajar dari ketiga ini. Sekarang aku divisi UI, aku dapat banyak beasiswa banyak beasiswa ini tadi balik lagi salah satunya adalah karena bisa faktornya itu aku uh, pedulilah dengan lingkungan politik yang ada di sekitarku. Nah, ini tadi gimana awal mula aku terjun ke dunia perpolitikan anak muda. Pertama aku mitigasi secara presentatif, kemudian aku jadi ketua dan DPR RI peserta terbaik, aku diterima di ilmu politik dan jadi kepala departemen Kaser Bank 2021. Sekarang jadi kadep Kaser Bank Nih, gimana nih politik di Indonesia? Ada yang familiar nggak dengan semua yang sedang aku gambarkan ini? Jokowi the king of lip service. Ini kan lagi happening banget ya ini. Aku Ini. Ya, boleh kali nih yang reaction yang ngikutin. <laughs> boleh banget nih karena sekarang ini perut Indonesia itu banyak kekecewaan ya guys karena kan sekarang Covid-19 lagi naik, kemudian di trending di Twitter itu banyak banget tentang uh, menyerang presiden kita padahal ketika kita mencapai menyampaikan kritik itu itu enggak tidak apa asal kita menyerang lembaganya menyerang presidennya bukan menyerang orangnya jadi kita bukan menyerang Pak Jokowi tapi kita menyerang presiden Indonesia gitu nah hal tersebut yang harus teman-teman ketahui dulu ketika teman-teman ingin peduli terhadap politik nah kemudian ini ada postingan salah satu proker di Kasrat para mengema, Sebenarnya ada apa sih di Papua? Ya benar. Kalau sekarang itu uh, banyak hal-hal yang uh, terjadi untuk mengatur mengenai uh, segregasi, mengenai tentang bagaimana seluruh kita di Indonesia ini sedang kondisinya seperti apa. Terus ini ada aku Share di Instagram. Jadi Instagram aku @8 tentang KPK nyalakan tanda bahaya. Ini salah satu aksi yang bisa dilakukan secara online gitu. Kemudian, uh, ini kayaknya agak nge -like. Iya, hmm. hmm. udah muncul, Kak. Iya, udah muncul, Kak. Oh, udah. Nih, anak muda tuh bisa apa sih? Jadi kalian tuh bisa menulis, kalian bisa nulis artikel, nulis kajian, kalian bisa aksi online atau offline, bisa partisipatif juga. Partisipatif ini apa? Partisipatif itu kalian bisa ikutin kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan tentang uh, kepedulian tentang politik. Jadi uh, ini ada hal-hal yang bisa kalian lakukan ketika sebagai anak muda. Yang pertama mungkin kalian bisa nulis dari kritikan ya tulisan. Tapi tulisan tersebut juga harus memiliki sumber dan data yang jelas. Makanya suatu kegiatan tersebut bisa dikatakan uh, kajian atau tulisan artikel agar uh, bisa menulis secara jelas apa poin-poin yang ingin dikritik. Partisipatif ini salah satu uh, kegiatan aku, acara aku nih uh, ketika di Parlemen Remaja itu lagi menjadi ketua fraksi di Parlemen Remaja, itu beberapa hal yang bisa dilakukan nih sebagai anak muda. Aksi nggak melalui offline, kalau misalnya kan banyak, uh, kalau aku menghadapi ya banyak teman-teman yang sulit dapat izin dari orang tua, banyak yang aduh jangan bahaya it's okay nggak apa-apa banget kayak aduh lo cupu nggak nggak sih nggak nggak kayak gitu jadi teman-teman harus bisa menghargai satu sama lain kalau misalnya yang nggak bisa nggak boleh ya it's okay teman-teman bisa uh, melakukannya dengan secara aksi online gitu ini tadi stigma negatif di kalangan anak muda nah ini yang lagi happening banget nih tentang ketua bem ui ya uh, leon dan di stigma negatif itu karena ketika Uh, politiknya terjun banget itu bahkan banyak kepentingan yang dibawa nah ini tuh salah satu logo uh, salah satu ormas organisasi mahasiswa jadi kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke kuliah itu akan banyak banyak sekali ormas ada HMI ada PMI ini biasanya banyak organisasi-organisasi uh, Islam lah ya di sini nah di sini kalau kita di mahasiswa kita nggak boleh banget didudukin oleh kepentingan kepentingan uh, ormas tersebut jadi stigma negatif itu banyak kayak ah ini mah titipan partai ini, ah ngapain sih mengkritisi mengenai politik di Indonesia? Ntar lo juga masuk dalam sistemnya, ntar juga menjadi orang-orang yang ada di pucuk jabatan tersebut. Nah jadi hal tersebutlah yang kadang menjadi sih negatif pembahasan untuk isu di anak muda. Nah, apa sih yang harus kita ketahui tentang dunia politik? Pertama, politik partis itu apa yang dipelajarin ya, politik praktis apa yang terjadi sekarang ini, itu berbeda dengan ilmu politik yang sebenarnya kita pelajarin jadi, ketika aku belajar ilmu politik aku belajar tentang konsep good governance aku belajar tentang konsep representatif aku belajar tentang uh, elit politik oligarki tapi ternyata, kenyataannya ketika langsung nih, politik praktis yang ada ketika partai politik, tentang kepala daerah itu berbeda sekali dengan uh, apa yang dipelajarin jadi, harus, jadi Aku bisa bilang, oh ada nih idealnya uh, politik itu kayak gimana. Tapi kita nggak boleh sangat idealis juga. Karena kenyataannya itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi kenyataan langsung turun di lapangan itu sangat berbeda. Yang kedua, anak muda tuh punya banyak godaan. Jadi harus tahu kompas politiknya. Jadi kalian bisa cari di internet, political kompas. Di ketika ngomongin tentang politik, kalian bisa tahu nih, kalian kanan atau kiri. Nah jadi, dua term ini itu adalah suatu hal yang teman-teman harus mengetahui nanti aku sharing uh, ya uh, linknya untuk ngetes kalian political kompas kalian di mana jadi ada yang kanan ada yang kanan atas ada yang kanan bawah ada yang kiri atas kiri bawah jadi kalau misalnya secara keseluruhan tuh kiri itu mereka kayak yang peduli banget dengan rakyat gitu, jadi atas kepentingan rakyat, pokoknya harus rakyat lah gitu perusahaan-perusahaan lah kapitalis semuanya anti kapitalis. Tapi kalau kanan dia lebih individualis kayak uh, lebih ya udahlah rakyat uh, ada karena uh, rakyat miskin kota misalnya ada ya udah karena itu suatu sistem karena itu salahnya bukan karena sistem gitu. Jadi ada perbedaan hal tersebut. Nah political kompas ini tentu berbeda-beda ya tiap masing-masing orang dan kita harus tahu nih, karena ketika nanti terjun, turun, itu banyak banget hal, -hal yang kayak, aduh sebenarnya ini gue nggak terlalu mau ngebela kepentingan ini loh tapi karena gue udah tergabung menjadi anak bem akhirnya gue gabung lah gitu nah nggak gitu juga atau aduh sebenarnya gue uh, setuju aja sih omnibus law disahkan tapi karena gue anak parja, masa gue setuju gitu loh. Nah jadi kalau karena gue anak parna aja, masa gue setuju. Nah jadi teman-teman harus tahu dulu nih politik kompas teman-teman di mana, kompas politik teman-teman di mana. Ini hal yang penting. Yang ketiga, buzzer is real. Jadi ya kalau kita online itu buzzer beneran ada. Aku nggak tahu nih live di YouTube nih ada buzzer nggak ya ngomongin tentang apalah ini bla 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 bla. Karena bisa cek di Instagram BEM UI, di BEM UI, itu ada banyak buzzer di komen, apalah nih anak muda kritisin doang, ini-ini, coba dong relawan, volunteer, ngapain kritisi pemerintah. Nah, buzzer itu ada, guys. Jadi, aku nggak tahu ya fenomena buzzer, aku juga pernah sempat bahas di Instagram aku, di Finalita 8, kenapa buzzer-buzzer ini tuh menjadi hal yang membuat, jujur ya, takut uh, tentang buzzer, karena kita tuh benar-benar diserang diserang. Ah ini mang, gak substantif di di kritiknya dan lain-lain. Jadi teman-teman, teman-teman harus kayak ya udah nih, tahu nih ada buzzer. Jadi ketika ada komentar, percayalah jangan ketika teman-teman ada uh, melakukan di online ya secara langsung Me, menyampaikan apa yang teman-teman pikirkan -teman emang harus berani gitu jangan jangan kayak aduh tiba-tiba di komen tiba-tiba DM instagram banyak banget nggak usah diladenin karena mereka ya udah buzzer aja gitu kalau misalnya orang-orang yang nggak uh, tahu itulah sasaran mereka jadi ada hashtag hashtag mesti tidak percaya hashtag reformasi di korupsi ini menjadi suatu political culture atau budaya politik yang sering digunakan oleh orang Indonesia untuk menyatukan gitu kemudian Daya analitis harus sering dilatih. Jadi ketika ada media, ketika ada uh, yang ada dari mana misalnya dari biasanya sih dari narasi ya dari narasi TV itu mata najwa sering banget uh, uh, tentang nyampein tentang politik biasanya mereka juga timnya udah sumber yang terpercaya gitu. Nah dari sana teman-teman harus melatih daya analis tentang politik dengan apa? Dengan banyak aktif di kegiatan, dengan banyak yang kayak ya udah coba coba tentang banyak hal gitu. Nah Kenapa nih anak muda harus beli politik? Tadi udah aku sampaikan ya. Kita tuh sebagai pressure group atau kelompok menekan. Jadi ketika kita jumlahnya banyak nih, ketika kita mentrendingkan, ketika kita memberi uh, suatu gebrakan sama gitu, kita bisa menjadi suatu kelompok penekan dan kita bisa membawa kepentingan atas nama rakyat. Jadi nggak ada kepentingan-kepentingan kepentingan yang lain. Karena anak muda itu masih, ya udah anak muda banyak yang belum ada tergabung oleh terafiliasi oleh apapun, jadi lebih banyak uh, lebih banyak lah tahu tentang politik. Nah tadi itu membuka banyak jalan untuk masa depan kita. Jadi percayalah tentang uh, politik itu bukan hanya tentang bagaimana bisa menjadi kepala daerah, bagaimana bisa nyalek DPR enggak, tapi bagaimana suatu kebijakan misalnya kebijakan tentang ppkm darurat tentang covid kebijakan tentang uh, politik kan ada politik dalam negeri ada politik luar negeri gitu nah di politik luar negeri itu juga banyak hal yang bisa dilakukan di politik di politik uh, dengan politik kita bisa tahu nih bagaimana oh bagaimana nih kita membandingkan politik yang sama pemerintahannya mirip-mirip lah Indonesia misalnya sama-sama negara kepulauan dengan Malaysia terus apa yang membedakan dan lain-lain. Nah, menurut aku hal tersebut menjadikan membuat kita banyak jalan untuk masa depan. Apalagi nih ketika teman-teman lagi ikut kegiatan pasti ditanya uh, apa sih permasalahan paling uh, penting paling paling permasalahan in, terbesar di Indonesia? Orang-orang bakal jawab seputar pendidikan gitu, pendidikannya jelek, atau misalnya orang-orang bakal jawab tentang uh, tentang demokrasi di Indonesia demokrasinya nggak jalan. Terus orang-orang bakal jawab tentang uh, ke ketidakmerataan. Nah, tapi hal tersebut teman-teman kalau bisa disambungkan, teman-teman bisa mengaitkannya dengan suatu sistem politik Indonesia yang ada kayak kebijakannya politik Indonesia itu eh politik Indonesia sorry pendidikan Indonesia itu menjadi permasalahan terbesar karena aksesnya tidak merata karena ada ketimpangan antara Pulau Jawa dan Pulau lainnya karena uh, adanya susu -susu sistem pendidikan yang ada itu banyak tidak tidak siap guru-guru tidak banyak gitu jadi apapun hal tersebut apabila teman-teman muda peduli dengan politik pasti bisa membuka banyak jalan uh, untuk masa depan gitu. nih ini salah satu cara untuk Tahu lebih lanjut tentang politik Jadi aku ada saran nih Kalau yang belum nonton Skin Indonesia 24 DPR musikal Itu benar bener satir banget Apalagi aku uh, Banyak lah Kalau misalnya Mungkin yang udah pernah nonton Bisa sharing-sharing nih di chat Apa uh, kalian ketika nonton DPR musikal Karena bener-bener di, di Ketika kalian udah menjadi lembaga legislatif Wajar aja gitu Karena pun ketika aku me, Menganalisis ya Tentang tugas-tugas politik Jadi kayak apa konflik lokal yang ada di daerah terus uh, ada dia lawan kota kosong dia lawan kota kosong terus dia tetap kalah kota kosongnya yang menang gitu kenapa bisa seperti itu atau dia uh, um, dinasti politik jadi wakil semua calonnya itu adalah keluarganya lah kayak menantunya keponakannya semuanya sepupunya terus ada lagi konfliknya konflik agama gimana identitas politik seseorang bisa mempengaruhi suatu terpilihnya orang tersebut menjadi suatu menjadi pemimpin. Nah, jadi dari sana kalian bisa tahu ketika kalian pun juga mau masuk menjadi menjadi anggota ya atau menjadi menjadi lembaga-lembaga tersebut ada mahar partai politik yang harus dibayarkan gitu. Kalau misalnya kalian ngikutin politik tentang partai demokrat atau tentang partai politik yang lainnya pasti kalian bisa tahu gitu oh ternyata memang susah nih untuk menjadi suatu perwakilan nah terus ada knock down the house itu tentang bagaimana para uh, yang bukan siapa-siapa itu ada alexander Oce oc uh, aku ngikutin sampai sekarang tuh dia salah satu suatu represe US representatif yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perjuangkan di di US representatif di DPR-nya USA. Jadi di Netflix ada uh, kalian bisa nonton Knock Down the House itu empat empatnya adalah House representatif jadi bisa tahu nih bagaimana pertama kali kampanyenya dan lain lain terus ada tentang the Young Karl Marx jadi Marx itu kalau untuk mengerti politik dia banyaklah membawa tentang mengenalkan tentang perbedaan kelas, kelas borjuis, pro kelas proletar. Jadi di sana teman-teman kalau mau gerbang awal nih mengerti tentang politik sebelum lebih jauh lagi, nggak apa-apa nggak jadi anak politik, tapi kalau teman-teman Enggaknya udah tahu vertikal kompasnya apa, udah nonton hal ini bisa memahami, ya teman-teman bisa lah gitu. Mengerti sosok kayak ya gue melek politik gitu, tau lah. Nah jadi ini beberapa rekomendasi. Terus... Uh, ini aku belum selesai. Oh nih, parlemen remaja. Nih, jadi ini aku sharing-sharing ya tentang uh, remaja yang sedikit banyak nggak Yang banyak mempengaruhi kehidupan aku nih di uh, di sampai sekarang sampai aku hidup sekarang ini mungkin Catherine juga alumni Palemer remaja ya tapi Catherine uh, secara online nggak masalah mungkin nanti kita bakal buat sesi khusus dengan Catherine kita tanya-tanya ya Pak secara online ya. Memang sulit ya guys untuk make it happen di masa covid sekarang lagi naik banget, serem banget. sama aku juga kayak awal, -awal dulu aku nggak nggak parno banget kayak oh ya aku bisa deal lah dengan covid hai corona kita berdampingan. Tiba-tiba sekarang naik banget ya Allah sehari bisa berpuluh-puluh ribu. Jadi sekarang aku udah lumayan parno ya dengan covid covid ini. Jadi eh uh, banyak kegiatan-kegiatan malah ketika online, itu jadi mempersingkat akses terhadap kegiatan yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa ada di depan kamera aja, atau selain merah maju itu banyak lagi kegiatan seru yang teman-teman bisa lakukan. Seperti uh, yang berhubungan dengan politik itu, ada MUN, Model United Nations. Nah itu teman-teman bisa menjadi perwakilan dari sebagai... Uh, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat kebijakan bisa atau teman-teman bisa ikut lomba debat bisa tuh kalau misalnya mau melatih daya analitis atau teman-teman bisa ikut lomba paper presentation essay SI. jadi teman-teman biasanya tuh itu banyak banget lomba-lomba uh, tentang essay SI presentation tinggal kita cari-cari aja lah atau kalau teman-teman kalau oh, Instagram aku sering cari-cari lomba ya Allah jadi promosi maaf nah <laughs> jadi di sana banyak gitu tentang lomba-lomba kalau misalnya mau bertim tim tapi kalau misalnya mau individu juga nggak apa-apa ada essay presentation ya, paper, paper, presentation yang biasanya aku ikutin. Nah, di sini parlemen remaja waktu itu aku terpilih menjadi lima peserta terbaik DPR RI. Pada uh, 17 Agustus 2019, aku diundang nih sama Bapak Presiden beserta Ibu Negara untuk merayakan uh, 17 tahun, eh 17 tahun, 17, 17 Agustus di di sana negara. Nah, jadi itu balkon teladan itu jadi aku sebagai teladan DPR RI nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini sebagai teladan DPR RI, di sana bersama dengan teladan-teladan lainnya jadi setiap tahunnya itu kita punya teladan gitu Indonesia ada teladan dari uh, Kementerian Pendidikan ada teladan dari Kementerian Kemaritiman ada ada teladan lah teladan teladan yang lain nah di sini itu kita beneran langsung ya langsung mm, mengetahui tentang bagaimana nih kehidupan DPR. Jadi sering kayak oh emang kursi DPR tuh empuk banget, emang empuk gitu. Kayak wajar aja ketiduran gitu kan. Banyaklah yang kayak gitu atau banyak hal-hal yang akhirnya kita ketahuin ketika ketika benar-benar masuk ke ruang sidang paripurna tersebut. Jadi lah untuk teman-teman dari para remaja ini aku banyak banget dapat dapat pengalaman terlebih ketika parja ya di zaman aku itu seleksinya masih melalui esai dan CV kurikulum vitae jadi di esai tersebut uh, ditanya tentang misalnya ini pasti ada undang-undang apa nih yang mau direvisi kalau kan revisi undang-undang ite nah ketika teman-teman membuat esai tersebut tips dari aku ialah teman-teman iya. harus buat outline dulu. teman-teman harus buat yang pertama latar uh, belakangnya apa isinya apa kesimpulannya apa kemudian teman-teman tuh studi kasus studi kasus, kalau teman-teman bisa mengangkat studi kasus itu makin baik. Jadi kalau misalnya aku tentang revisi UU ITE, bagaimana aku ngelihat tentang pelindungan data pribadi. Jadi langsung spesifik pelindungan data pribadi nih kayak gimana. Karena eh uh, tahun ini kan belum ada ya tema pandemi remaja. Uh, ntar boleh kalau misalnya udah ada, kita aku sama Captain sharing-sharing gitu. Gimana boleh, boleh banget. Nah, jadi itu harus banget penting. Jadi kalau misalnya... ke kemana paket temanya? dulu kemarin kan uh, pas benar-benar pas online juga jadi uh, temanya gotong royong uh, untuk covid kayak temanya kita uu kesehatan uu karantina kesehatan buat covid 19 ya uu karantina kesehatan jadi kalau dari sana sih menurut aku uh, jangan kayak yaudah udah nih kesehatan itu apa karantina itu apa enggak tapi teman-teman harus spesifik banget nih tentang karantina kesehatan apa yang pengen teman-teman kupas termasuk juga aku ntar apapun temanya tuh harus spesifik karena banyak ya pasti yang masuk ketika mendaftar di Palembang Remaja itu. Dan kalau kita bisa mengangkat suatu studi kasus lebih mengupas lebih dalam itu lebih baik lagi. Terus kalau aku sih di awal waktu aku nulis esai itu aku udah kayak quotes-nya gitu lah. <laughs> quotes di atas. Sorry ini dekat masuk jadi ribut banget. Tapi ya ada quotes gitu. Jadi yang pertama itu memang harus menarik perhatian dulu. Tentang Palembang Remaja. Mungkin iya, itu aja nih presentasi dari aku. Kita masih ada waktu lah ya untuk tanya jawab kurang lebih kayak yes, apa? betul banget kak. Mungkin teman-teman di sini juga pada udah tahu kan. Mungkin banyak yang ke sini juga karena Parlemen remaja pastinya kan. Um, dan kabar baiknya kemarin pas kita launching program ini juga Parlemen remaja secara resmi um, upload juga ya coming soon. Jadi benar-benar tahun ini bakal ada jadi buat teman-teman yang udah pada nunggu-nunggu, kapan nih kak, kapan nih kak yang tahun berikutnya, nah boleh di follow terus Instagramnya, di stay tune terus aja, di Instagramnya at parlemen underscore Nah seputar tadi kita udah bahas-bahas sih juga Kak Tina udah sharing mengenai pengalamannya. Nah teman-teman ini juga ada, udah banyak yang tanya nih Kak seputar para menemaja juga dan juga soal aware, soal muda, anak muda yang harus aware politik. Nah mungkin ini yang paling pertanyaan yang paling terhighlight dulu ya kayak kayak banyak banget yang tanya dan uh, aku juga punya kayak perasaan yang sama sih kayak misalnya setelah kita kita ini anak muda aware soal politik. Nah harus berikutnya kita harus apa kak? Kadang-kadang kita semakin speak up, semakin aware, semakin kita melihat realita. Kadang-kadang ada dua nih pilihannya. Wah. Uh, aku semakin explore ini semakin ketemu buruknya aku harus apa dong gitu Mungkin mundur aja atau mood ada yang mungkin kayak Basri itu tadi ya kak ya Bener-bener hmm, bilang kalau wah um, terlalu basernya terlalu kuat nih Bener-bener niatnya luntur Kalau kak Fina sendiri apa sih yang bisa membuat kak Fina bertahan sampai sekarang gitu kak? Oke Kat, uh, apa yang jawab? Tapi lagi azan guys, jadi boleh menunggu bentar nggak Kita nunggu azannya selesai. Mungkin teman-teman bisa uh, tulis pertanyaan apa yang mau ditanyakan. ntar kalau misalnya azannya selesai, aku bakal jawab pertanyaan Catherine. Kalau gitu gimana, Kat? Oke, okay, kita cerita-cerita dulu ya, sama teman-teman yang lain di sini. Mungkin yang udah uh, buka uh, submit questions-nya juga. Nah ini kalau seandainya apresiasi lulus SMP ikut berkomentar di politik tapi jawaban mereka... Oh, itu masih kecil, sekolah aja gak usah ikut di politik. Cara menanggapinya bagaimana? Nah, untuk aku sendiri sih, kalau misalnya hmm, ada yang bilang kayak gitu, ya itu sih sebenarnya yang dibilang Kak Vina tadi, itu baser ya, guys. Ya, jadi memang hmm, kena kalau misalnya cara membendung baser sendiri, itu memang harus kita research, harus kita itu punya kepercayaan diri, bukan dari dalam diri sendiri aja dengan otak kosong, tapi kita juga harus cari bukti, cari evidence, atau baca-baca juga gimana sih caranya apa yang kita suarakan apa yang kita percaya itu emang bener-bener adil nyata gitu cuman memang kan yang mayoritas yang terlihat walaupun mayoritas belum selalu belum tentu selalu benar nah itu mungkin yang perlu digarisbawain ya karena memang um, sesuatu yang baik itu ada usahanya nanti pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman semua di sini Nah terus itu juga sih untuk pengalaman parlemen remaja sendiri sih mungkin teman-teman juga pada kepo nih ya. Gimana sih kak rasanya uh, parlemen remaja online? Ya pingin nggak sih kak ke langsung ke sana? Kalau dibilang ingin apa enggak pasti pingin banget. Karena semua tahu kan mungkin dari benar-benar dari setelah tahunnya kak Vina ya itu udah masih ke sana karena belum covid. Terus uh, akhir tahunnya akhirnya covid dan di tahun berikutnya diadakan tapi harus online. Jadi, rasanya hmm, gimana ya? Senang-senang sedih sih. Soalnya, nggak bisa ke sana karena memang apa yang kita tatap di layar belum tentu sama. Tetapi sekilas, sebenarnya dari panitianya sendiri, terus juga hmm, semuanya yang eh, tamu tamunya juga itu benar-benar kita merasakan sih, gimana eh, seminggu jadi pemegang kekuasaan punya kuasa, kita bisa nentuin dan benar-benar kita berdebat sama teman-teman yang lainnya dari seluruh Indonesia untuk apa ya, melihat kondisi daerahnya mereka sendiri gitu saling berdiskusi ini tuh harus diapain dan juga um, merasakan capeknya kenapa sih tiba-tiba kalau di rapat itu bisa tidur sampean selain karena kursi empuk nah itu bukan faktor utama ya guys ya tapi memang eh, um, realitanya yang dirapatkan dan pembahasannya itu beda banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang tanya sih, lo kenapa sih kok sering tidur? Kan kerja, nggak boleh tidur. Nah, bukan membenarkan tidur ya guys ya. Diingat aku nggak membenarkan sama sekali perilaku tidur saat kerja. Tapi memang um, yang kalian lihat, memang rapat di DPR itu kan banyak ya ada yang rapat terbuka, ada yang rapat tertutup, ada yang boleh kalian saksikan atau masyarakat umum saksikan, dan ada yang nggak boleh. Nah, jadi kebanyakan kita berdebat atau pembahasan yang lebih real dan inti itu ada di rapat-rapat yang tertutup itu. Jadi bukan mereka duduk datang diam diam dan tidur, tapi apa yang sudah diperbincangkan, apa yang mau dibahas, apa yang mau disahkan, itu udah lewat beberapa berbagai perjalanan berbagai tahap dulu akhirnya bisa sampai dibahas ya nggak sih kak Bina? Benar. Kita upload dulu nih untuk Catherine dia keren banget lah dia makin eh sama Catherine ya gimana parja online tapi keren banget btw asalnya udah selesai bener banget uh, Catherine. Uh, kalau parja online, jadi pada itu guys, untuk kalian yang masih SMA ya, kelas 10, 11, 12, bisa semua. Mau kelas berapa pun yang penting SMA, itu bisa ikut pada remaja. Uh, dan kalau tentang walaupun parlemen remaja online, parlemen remajanya online, tapi titel parlemen remaja itu tetap ada gitu. Jadi, angkatan Catherine kan online, tapi tetap, tetap, tetap sama aja dengan kita yang melaksanakan parlemen remajanya secara offline, karena memang seniat itu guys panitianya kayak ya kan memang itu kan salah satu program kerja dari humas DPR RI jadi memang uh, kalian nggak usah takut lah kalau ah offline mager lah gimana gimana enggak malah karena online lebih bisa dapat banyak pelajaran lagi lah kalau uh, kegiatan tersebut walaupun dilakukannya secara online jadi nggak apa-apa nggak masalah nah aku mau ngerespon nih tentang pertanyaan Catherine gimana nih kak uh, kita uh, biar bisa tetap apa ya kalau nangkapnya nangkapnya kita tetap uh, bisa memperjuangkan lah tentang kepedulian politik kita walaupun ada buzzer-buzzer. benar nggak gitu, Kat? Iya benar kayak kita hmm, apa sih yang membuat kak Vina bertahan selain kayak oh aku ini tahu ini benar tapi kan nggak hmm, juga semua tahu kalau misalnya ini benar gitu jadi apa sih selain research research dan kayak memang pengetahuan sendiri apa sih yang membuat convince kakak buat oh ini tuh benar harus diperjuangkan? Iya, kalau dari aku ya kenapa uh, aku masih tetaplah pengen memperjuangkan uh, dan lain-lain. Karena menurut aku semakin kita mempelajari ini, mengetahui tentang suatu fenomena politik sosial potensial terjadi, kita semakin semakin banyak nggak tahu, semakin banyak merasa tidak tahu, semakin banyak kalau aku sih ngeliatnya ya karena aku orangnya kayak sosial gitu ya, ngelihat uh, banyak aksi-aksi penggusuran misalnya kemarin penggusuran di Pancoran, kemudian banyak uh, suatu ke hal yang merugikan masyarakat. Jadi menurut aku kayak ya udah ketika semuanya pada nggak peduli orang-orang pada nggak peduli, justru di sana bisa kita bisa peduli gitu terhadap uh, apa fenomena sosial voting yang terjadi pada saat ini dan juga dari ketika terjun langsung ke misalnya dunia pergerakan atau mengetahui lah banyak lagi nih yang lebih lebih sering lebih udah dari zaman kapan memperjuangkan hak untuk rakyat gitu. Nah, di sana aku banyak ketemu orang-orang hebat gitu. Aku banyak ketemu-temu dengan teman-teman pergerakan akar rumput yang memang uh, dia bergerak itu karena memang ya panggilan jiwanya aja pengen pengen bersama berjuang gitu, melakukan satu pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi dari sana menurut aku eh uh, lebih Membuat aku bertahan gitu sih, karena aku jadi banyak tahu orang-orang yang senggahnya ketika mereka udah di tempat, udah tahu nih, kalau misalnya yang memang nggak bisa gitu, kita ngeliat hidup kita enak-enak aja, mungkin di, dikasih banyak nikmat. Teman-teman yang bisa nonton Zoom ini, menurut aku, udah salah satu teman-teman yang yang punya akses yang besar gitu. Karena ya, pasti kalian senggahnya punya handphone, punya laptop, punya akses internet, atau teman-teman yang di YouTube juga senggahnya bisa punya kuota atau WiFi gitu. Nah, menurut aku, teman-teman. Uh, udah seharusnya bisa memanfaatkan apa kapital yang teman-teman miliki gitu. Banyak teman-teman kita nih yang lainnya mungkin yang di pedalaman yang sekarang rumahnya sedang melawan melawan uh, pemerintah atau melawan penggusuran mereka nggak kan akan bisa duduk dengan tenang uh, tanpa ada gangguan. Nah, jadi menurut aku sih itu adalah mental yang perlu dibangun gitu dan aku seneng aja gitu ketika ngelihat banyak orang nih yang baru nih misalnya teman-teman aku teman-teman anak bungkulu terus di, diperlihatkan yang situasi seperti itu ya makin ngerti gitu oh ternyata kita nggak bisa hidup di bubble kita aja banyak fenomena-fenomena sosial politik yang yang kita sebenarnya bisa ambil peran kita bisa ambil bagian di sana gitu jadi hal tersebut sih buat aku bertahan karena mau sampai kapanpun pasti ada aja ketidakadilan ketimpangan tuh pasti selalu ada gitu cat Iya benar ya. Kalau misalnya kita sebenarnya cara pandang orang itu, kita tuh sebenarnya semua baik ya. Tapi karena pandangan kita, kita tuh mau lihat orang itu atau kebijakan itu atau sesuatu itu baik apa enggak dari mana. Kalau misalnya dicari baiknya, yakin deh. Walaupun cuma satu pasti ada baiknya. Dan gimana kita PR kita buat membesarkan baiknya ya daripada buruknya itu. Nah ini mungkin langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan atau di teman-teman semua ya Wah luar biasa nih teman-teman dari YouTube juga udah di live chatnya di sini juga banyak banget pertanyaan. Jadi kita ambil pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya guys ya untuk teman-teman yang belum dibacain atau terjawab pertanyaannya nanti kita undang lagi Kak Vina ya <gif> biar Kak Vina datang lagi. Oke, nah ini ada juga salah satu pertanyaan. Nah dalam berpolitik apakah diri kita lebih ditekankan berpikir kritis dengan banyak research serta bagaimana sikap kita yang paling tepat sebagai anak muda yang harus melakuk politik. Oke okay, oke okay. dari pertanyaan tadi uh, sedikit banyak udah ini ya udah aku jawab lah ya gimana kita sebagai anak muda melek politik menurut aku sih yang pertama teman-teman bisa dimulai dengan apa isu politik yang teman-teman sukai itu dulu jadi menurut aku ketika teman-teman mau mengerti politik, spesifikasi dulu oke, okay, suka isu tentang korupsi suka isu tentang perkotaan, suka isu tentang gender, kesetaraan gender suka isu tentang kepemudaan suka isu tentang uh, birokrasi, jadi menurut aku itu dulu tuh yang harus teman-teman miliki, jadi teman-teman tuh spesifik banget ngomongin, paham nih kalau teman-teman ngomongin tentang korupsi teman-teman tau lah, tokoh-tokoh pemikir korupsi itu apa, ininya apa, dan lain-lainnya itu apa, jadi menurut aku Uh, hal itu dulu yang teman-teman harus tahu ketika ingin mengetahui tentang uh, tentang politik karena kita nggak bisa ngikutin apa yang lagi happening itu semuanya kita ikutin terus kita memberikan pencerdasan pencerahan kepada seluruh teman-teman kita. Menurut aku nggak bisa kayak ya udah ketika kasus kekerasan seksual lagi naik teman-teman suka isu keserahan gender, teman-teman speak up di sana ya udah gitu. Jadi nggak bisa semuanya dispesifik dispesifikin, eh nggak bisa semuanya teman-teman mau bisa mengetahui tentang hal itu juga menurut aku sih kurang baik juga ya kalau nggak ada spesifikasi hal tertentu gitu. Iya, kalau misalnya melatih melatih kri, cara berpikir kritis atau critical thinking-nya, kalau dari Kak Vina sendiri, apa sih habitnya mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman, di-share ke teman-teman yang pengen tahu, eh aku ingin kayak Kak Vina nih, gimana tapi caranya? Nah mungkin habitnya Kak Vina ini apa aja sih yang bisa di-share ke teman-teman pas research atau pas lagi um, menentukan solusi atau berpikir ke arah yang mana gitu, Kak? Hmm. Kalau aku sih teman-teman harus mengetahui dulu ya teman-teman itu tipenya yang suka dengerin dari audio audio visual kah atau dengan uh, melihat atau dengan tulisan kah? Tapi kalau dari aku sih aku emang uh, suka aja gitu nonton nonton video video TED Talk di YouTube atau video narasi newsroom di Instagram. Aku juga suka follow-follow tentang uh, di Instagram lah, terus aku nggak main TikTok guys, <laughs> jadi aku tidak download TikTok di HP aku, karena uh, mungkin sekarang menurut aku banyak lah ya, maksudnya itu menguras energi banget lah ya pasti TikTok, karena tiba-tiba kita buka HP, tiba-tiba dia uh, jalan sendiri aja sistemnya. Tapi kalau di Instagram, kalian bisa milih, kalian mau mau, mau, mau nonton yang mana gitu kan bisa searching muka akunnya nonton IGTV-nya saya lihat story-nya ya nah tapi kalau di, di TikTok agak effort sih menurut aku banyak kodaan jadi aku bisa lah dikurangin <laughs> aku sering ngomong ini ya sama keponakan sepupu eh sepupu sepupu aku kayak kalau misalnya TikTok, TikTok sih emang seru ya tapi kayak mungkin kalau misalnya mau habit untuk ngerti tentang politiknya dari Instagram sih dari Instagram uh, dari sana banyak lah yang jadi aku kayak ngikutin ngikutin banyak suatu hal terus teman-teman juga mungkin bisa coba dilatih lah bahasa Inggrisnya atau bisa kayak aku dimulai kayak yaudah ketika baca artikel atau jurnal politik yang berbahasa Inggris di Google Translate aja jadi di copy di translate nah itu bisa habit satu persatu yang bisa dilakukan gitu karena menurut aku sekarang pada males ya baca-baca tentang jurnal yang resmi gitu jadi tapi menurut aku itu bisa membantu banget atau ada juga kok jurnal-jurnal politik yang berbahasa Indonesia nggak masalah terus habit lagi apa ya eh uh, suka ini sih suka ngikutin um, ngikutin hal-hal yang ya udah nonton aja tapi masih bisa mudah diterima contohnya kalau di YouTube kan sering live mata najwa aku kayak ngefans banget ya sama sama mana Ma nah tapi emang ngefans gitu karena menurut aku simpel aja sederhana aja cara yang dia disampaikan dari ada yang pihak ini pihak itu jadi itu bisa satu yang lakukan atau tadi sih coba hiburannya nonton-nonton tentang tentang yang berbau tentang politik tadi yang udah aku kasih sharing sharingnya itu mungkin bisa banget sih kebiasaan habit yang teman-teman bisa coba mulai gitu kan iya yeah, yeah, benar banget karena misalnya kalau misalnya TikTok sih aku pribadi juga nggak pakai kita bukan kaum TikTok tapi memang um, semuanya apa apa di TikTok tapi bahkan kita di Instagram juga beberapa kali lihat TikTok pasti kan ya kayak ya Iya. mungkin uh, lebih kesorti lebih dipilih dan juga hmm, bisa lebih apa ya lebih terpilih aja ya nggak nggak terus terusan gitu jadi ada batasnya hmm. nah sayang banget nih waktu kita tinggal sedikit lagi jadi untuk menutup sesi btw ya ya aku ini aja terkait aja nih sama Rionaza tadi yang raise hand boleh dong kalau mau Unmute boleh nggak Kat? boleh 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 ya, boleh ada penyampaian aja gitu karena ya. aku Ya, karena aku senang aja kalau dengar langsung daripada dibacain. Boleh Aduh siapa yang dipanggilnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Semoga selalu sehat dan diperlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya adalah Riona Faldo, dari kelas 10 SMA SMA negeri 1 Boyolangu. Ini saya di sini saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan yang berkaitan tentang materi yang telah kakak Vina Leonita sampaikan. Baik, di sini saya sebelumnya telah membuat 10 soal, tetapi berkaitan dengan waktu yang sangat singkat dan sangat padat sekali, saya akan memberikan satu atau tiga pertanyaan. Oke, silakan, boleh, boleh banget. Ya, baik. Baik, Kak, terima kasih. Ya. Kemunculan para pemuda atau generasi penerus bangsa ini dalam perpolitikan Indonesia adalah sebuah kepastian jika kita ingin perbaiki mutu kualitas persaingan politik. Lantas, dimulai dari kesadaran kita bahwa kita adalah seorang kaum muda penerus tongkat estafet negeri ini sehingga pemuda harus melibatkan diri dalam percakapan politik nasional untuk memastikan suara kita didengar oleh pemerintah agar arah kebijakan politik sesuai dengan keinginan atau harapan kita yang bertujuan memiliki tujuan utama hanya untuk menjaterakan dan memakmurkan seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Permasalahan di sini adalah banyak para lembaga maupun kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kita dan tidak kita sadari dia ingin membunuh segala ide maupun gagasan yang kita miliki sehingga sehingga dia seolah-olah ingin menjatuhkan martabat dan juga harga diri kita sendiri. Lantas hal apa yang dapat kita lakukan terutama saya sebagai seorang pemuda generasi bangsa Indonesia ini dalam menikapi hal tersebut. Baik terima kasih kak. Terima kasih Rio atas pesannya langsung udah didengarkan sama Kak Vina dan Kak Vina sekarang langsung mau jawab. Okay. Thank you Rio atas pertanyaannya. Ya baik Kak. Oke, okay. keren lah pokoknya nih anak-anak di sini pada kayak Rio semua. ya <laughs> Pada keren keren ya. Ada ada latar belakang masalah ada ini kalau di kuliah emang kayak gitu Rio. Jadi udah kamu udah bisa jadi anak kuliah ketika bertanya nggak langsung nanya tapi kasih tahu latar belakangnya apa. Aku sempat Nanya, aku sempat nyata tadi poin-poin pertanyaannya. Harus aku apresiasi ya. Karena tadi aku lupa banget jelasin apa tujuan kita melek politik, apa tujuan kita bergerak gitu, biar didengar oleh pemerintah. Bener banget. Jadi banyak yang menjadi indikator keberhasilan suatu kepedulian kita terhadap politik itu ketika kita didengar oleh pemerintah. Nah jadi, tapi banyak hal-hal yang kalau kita ngomongnya pembungkaman di era demokrasi pada saat ini. Jadi sering banget kita nggak nggak didengar nggak dikasih kesempatan dan lain-lain. Nah apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Pertama kalau kalian ngelihat kalau kalian ngikutin ya kalau ngikutin aku kasih tau aja. Kalau kalian ngelihat apa yang diserang nih oleh para para buzzer itu pada dibilang kalau ah anak muda bisa kritik aja tanpa substansi. Nah teman-teman harus tahu dulu nih substansi apa. Jadi kalau uh, ngomongin tentang isu-isu yang lagi ada misalnya nih, pelemahan KPK, teman-teman harus mengetahui dulu nih apa dasar, dasar hukumnya apa. Uh, apa hal-hal yang teman-teman apa peraturan yang mengatur tentang Kelemahan KPK ini. Jadi harus selalu substansinya. Ketika teman-teman merasa oh ada ada yang tidak tidak benar, tidak tidak berjalan sesuai dengan yang terjadi seutuhnya, itu harus banget di highlight, harus banget di okay. harus banget uh, harus banget teman-teman tahu dulu substansinya. Terus apa lagi yang kita bisa lakukan selain yang tadi aku udah bahas? penting banget untuk Rio dan teman-teman itu tahu dulu nih niat kenapa pengen peduli politik itu menurut aku harus banget tahu nggak boleh ikut-ikutan nggak boleh uh, karena teman dan lain lain nah ada lagi hal yang bisa dilakukan nih untuk kan kamu masih kelas 10 nih keren banget nah bisa ikut banyak kegiatan yang bisa melatih daya analitis tadi debat atau aku nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak uh, yang empat pilar apa ya LCC empat pilar iya iya kuis empat pilar di MPRRI itu kelar pilar palemer remaja atau bisa coba tulis tulis aja tentang eh, tentang artikel artikel atau kalau misalnya susah nulis artikel masih ribet banget tulis aja kayak kayak dari Instagram Story tulis aja tiba tiba tentang apa yang kamu rasain pendapat kamu opini kamu nah jadi dari aku sih memang harus dilatih ya harus terbiasa harus bisa bisa karena karena biasa gitu Terus eh uh, banyak sih sebenarnya yang bisa aku sharing sebagai anak muda bisa apa, tapi kita harus pintar-pintar mengetahui ketika kita bergerak itu dasarnya apa gitu. Terus ini sih yang mungkin, oh hmm, aku nggak tahu ini bisa diaplikasikan ke semua orang atau enggak. Ini sharing-sharing sama orang tua. Jadi generasi yang merasakan langsung tentang 98, itu pasti mereka punya penangannya sendiri lah. Kayak kok ngomongin, kenapa ya dulu Soeharto lama banget, 30 tahun, emang bagus banget ya pemerintahannya. Nah bisa kayak gitu, kayak hal-hal yang itu kan kita nggak ngerasain ya, kayak aku juga nggak, aku belum lahir pada saat itu. Tapi bisa kalau misalnya teman-teman sharing dengan orang tua kayak, dulu uh, ibu bapak ikut nggak sih ketika bergerak atau ngikutin nggak sih atau atau dengerin lagu-lagu Iwan Fals itu kan sering banget ya tentang tentang bisalah meningkatkan kepedulian itu bisa sharing-sharing jadi jangan kayak ayah menurut ayah aku sebagai politik anak muda yang di politik harus seperti apa ya bingung lah kalau ditanya kayak gitu kan orang tua tapi kalau misalnya ditanya gimana sih dulu ketika ini ketika itu atau juga bisa mulai bahas kenapa ya bupati atau wali kota kita sekarang atau gubernur kita sekarang yang bisa kepilih dulu ayah pilih siapa sih gitu-gitu jadi menurut aku itu bisa menjadi satu hal yang dinormalisasi di kehidupan keluarga kayak kenapa ya kalau dia aku ya dia udah uh, udah napi korupsi tapi dia nge, -nge nyalon lagi jadi gubernur tapi masih ada yang milih Pernanya, kenapa ya masih ada yang dukung padahal dulu dia udah pernah kesanong kasus korupsi gitu jadi itu sih menurut aku bisa dilakukan thank you Rio oke okay, kak itu sebenarnya itu saya sudah menyiapkan beberapa soal kayaknya ada 18 dan saya yeah. dan saya apakah diperbolehkan diberi kesempatan lagi untuk menambah satu soal satu boleh eh ini enggak apa, -apa ya panitia aku iya enggak boleh enggak boleh pada waktu boleh 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 satu soal lagi boleh satu soal pertanyaan kayak lagi di seminar sidang aja ada soal dari peneliti ya. silakan silakan, weh <laughs> pertanyaan kedua berikan ya politik Indonesia merup politik Indonesia memerlukan kehadiran pemain wajah baru terutama adalah saya dan juga para kaum milenial ini yang dimana kita diharapkan untuk bisa mendorong perubahan perpolitikan negara ini. Kehadirannya biasanya selalu akan membawa perubahan dampak yang positif dalam berbagai jenis bidang aspek, misalnya dari berbagai bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pembangunan nasional. Para pemain wajah baru biasanya akan selalu memperbaiki mutu kompetensi, mendorong pemain lama untuk berbenah diri maupun introspeksi diri atas sebuah bagaimana program yang dia telah lakukan berapa tahun, 25 tahun, sebelumnya dan juga menciptakan dan juga menciptakan situasi, situasi di mana suatu pihak berlomba-lomba dalam berinovasi dan bergerak tinggi sehingga akan tidak tertinggal lagi. Lalu di sini permasalahannya adalah bagaimanakah jika generasi para pemuda ini tidak diberi peluang lingkup ruang kesempatan untuk mengutarakan berbagai macam jenis aspirasinya, suara pendapat dan juga inovasinya kepada pemerintah. Terima kasih. Oke, okay. thank you banget. Lainnya Gimana kalau kita nggak dikasih ruang untuk berbicara dengan pemerintah? Ini pertanyaan menarik banget ya. Karena teman-teman itu bisa banget uh, nge-DM wakil rakyat di Instagram. Jadi kadang para wakil rakyat kita itu suka baca DM. Apalagi dia yang kayak overrated lah. Atau dia nggak viral gitu. Kan... Kalau wakil dari Bungkulu... banyak yang gak viral guys, jadi kayak ya udah dia anggota dpd orang-orang nggak -orang tahu mungkin yang kayak yang viral tuh banyak lah wakil-wakil uh, rakyat -wakil -wakil yang viral. Nah kalau misalnya mau nyari kesempatan pasti susah lah. Ada namanya itu advokasi. Jadi ketika kita ada gerakan advokasi kita diberi peluang ngomong apa nih yang anak muda mau. Tapi emang sulit mau mau berada duduk di kursi advokasi tersebut. Tapi juga nggak bisa bilang oh kita nggak dikasih peluang lah untuk ngomong ke wakil rakyat kita. Emang sulit sih nggak kasih peluang. Tapi kita bisa uh, DM dari Instagramnya uh, gubernur kita, bupati kita dan lain-lain atau di Twitter nge-mention dan lain-lain. Namun aku sih itu mereka suka baca kalau misalnya menarik kadang suka berhadiah gitu, tiba-tiba dipanggil aja gitu. Jadi menurut aku sih sekarang kita bisa uh, memanfaatkan teknologi lah ya uh, dengan nge-DM di Instagram. Terus yang kedua, tadi sih menurut aku dengan tulisan. Terus yang ketiga ketika ada kegiatan biasanya narasumbernya dari pemerintah. Kalau Parja, uh, pemerintah banyak banget yang datang. Kalau iya, yeah, semuanya datang. Iya, yeah, dari ini bang banget datang. Atau kayak webinar ini biasanya aku satu panel sama Pak Ginanjar, satu panel sama anggota DPR, anggota Komisi Satu dan lain-lain. Jadi di sana kan bisa nyapain gitu apa. Tapi percayalah, ketika online pada takut. <laughs> Jadi ketika, semua ini percaya banget ya, ketika lagi ada nih, kayak beneran satu, kita anit, kita didengar gitu. Tapi kita takut, harus tak salah ngomong, takut salah apa, takut salah apa. Jadi menurut aku sih, jangan impromptu ya, jangan tiba-tiba ngomongin apa, terus uh, kalian berbuat pertanyaannya, jangan. Tapi menurut aku memang harus dipersiapkan dari lama, kalau ada kesempatan, aku mau daftar webinar ini, kenapa mau ngomong ini sama bapak ini gitu kadang kalau online kadang takut ya guys aku nggak uh, bisa memungkiri kadang suka nervous kadang suka hah aku mau ngomong apa ya menanya apa ya gitu gitu dan menurut aku sih uh, boleh semangatnya boleh ada untuk peluang tersebut gitu. gitu Rio semoga terjawab ya 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 baik kak udah terima kasih btw kan tadi banyak pertanyaan nih wes iya 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 udah banyak banyak pertanyaan. Nah teman temen tadi aku juga nggak sempet nggak baca nih chat-chatnya di zoom sama di di instagram hmm, di instagram sama yang nonton di youtube. Sebenarnya ini aku mau untuk kasih akses ke yang di zoom aja. Tapi karena sekarang masih live streaming youtube ya udahlah ya. Ini bisa nggak ya di oh nggak enggak aku tahu. Jadi teman-teman boleh DM Instagram aku pakai kode cantik sih di kode unik. <laughs> ya, Oke, okay, ya. boleh dicatat kode cantiknya teman-teman. Ya, jadi, jadi ketika ngomong kalian perkenalkan, eh kalian kasih kode-kodenya dulu, terus perkenalkan. Nah biasanya itu pasti kualitas yang aku jawab biasanya aku suka aja VN jangan kaget ya kadang kalau ke webinar karena kan banyak kan nulis terus akhirnya aku VN aja jawabnya kayak gimana terus kayak kak Nina makasih aku gak, aku nggak nyangka di VN bla 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 tapi ya udah ini ya untuk teman-teman uh, aku percaya banget nih ini nggak dikasih ke orang-orangnya ke teman-teman yang lain karena ini eksklusif untuk 100 orang 100 orang aja kodenya ini Nanti kita kasih ke semua yang pendaftar ya kak ya Karena memang um, keterbatasannya Di Zoom ini nanti untuk yang mendaftar Memang yang benar-benar udah daftar Dari dulu, udah awal Nanti kita kasih kodenya Jadi jangan khawatir Buat teman-teman yang udah daftar Tapi belum bisa gabung di Zoom Yang memang udah ada di form pendaftaran kita Nanti kita kirimin kodenya Jadi boleh langsung tanya-tanya sama kak Vina Tapi mohon sekali lagi teman-teman Gunakan yang bijak yang sopan, yang santun, dan pastinya tunggu ya. Walaupun nanti satu minggu atau dua minggu nanti, tunggu Kak Fina membalas. Pasti dibalas kok ya, guys. ya. Yang penting kalian harus sabar dulu. Ya, oke, okay, Kak. Untuk uh, hari ini mungkin banyak banget ya yang pertanyaannya, sehingga kayak pembahasannya nggak bisa habis. Tapi sayang banget, udah mau, udah habis sih tempatnya waktunya kita mungkin um, closing penutupnya dari kakak nih buat pesan-pesan dari teman-teman di sini semua atau yang menyaksikan dari YouTube um, semangatnya apa sih kak mungkin kasih pesan penyemangat buat teman-teman di sini semua? Oke, okay. uh, jadi uh, untuk teman-teman ini ya uh, tadi aku udah mention lah kalau sekarang sih kita lagi di, di situasi yang sulit ya. Apalagi kalau misalnya kita ngeliat iklan Singapura mereka udah mau udah mau normal lagi, udah mau ini. Dan menurut aku sih penting banget teman-teman uh, walaupun kita suka menyuarakan apa yang kita suarakan, kita juga harus ngikutin uh, kebijakan apa nih yang sedang pemerintah lakukan gitu usahanya apa. Boleh mengkritik boleh tapi nggak bisa hanya mengkritik tapi tanpa mengetahui apa prestasi yang ada sebelumnya gitu dari pemerintah kita ini menurut aku itu harus simak harus tahu dulu terus pesan-pesan untuk kalian kalau kalian sekarang nih masih SMA kelas 10 kelas 11 kelas 12 jalan kalian masih panjang banget ke depan eh uh, masih panjang banget perjalanan kalian ke depan itu benar-benar uh, bentar. ntar Hmm. tadi aku ditelepon. jadi uh, panjang perjalanan kalian untuk ke depan. maaf ya. iya. karena memang waktunya udah habis ya saya. <laughs> ya iya. ya. ya. Nih, perjalanan kalian panjang jadi coba aja ikut kegiatan apapun sebanyak apapun. Uh, kalau gagal nggak apa-apa gagal nggak apa-apa tapi coba lagi tapi ini dari aku ketika kalian tulis nah, okay, yeah. atau nulis apa pastikan bisa ditulis di Docs di Google Docs jadi kayak itu bisa bisa dibuka-buka kapanpun kalau misalnya device kalian tiba-tiba hilang bisa uh, bisa dibuka bisa dipakai gitu Cat. ya jadi yang penting memang cara untuk kita researchnya dulu pertama harus kita membuat kepekaan dari dalam diri sendiri cari-cari dulu Terus akhirnya baru memang kita mengkomunikasikan ya kak ya, gimana apa yang kita rasa, bukan kita rasa benar, tapi memang apa hasil research kita, terus kita komunikasikan. Nah buat teman-teman yang udah hadir di sini, sudah stay tune sampai akhir, baik dari yang Zoom maupun YouTube, terima kasih banget buat udah hadir. Terus juga jangan lupa diisi form evaluasinya, dan nanti yang isi form evaluasi bakal bisa dapat sertifikat langsung dari SDN Youth Organization. Nah buat teman-teman nih yang masih penasaran nggak? Loh, Kak, tadi hari ini kita nggak bahas sama sekali nih gimana caranya mengkomunikasikan hal-hal itu ya, kayak hal, politik atau yang anak muda banget. Nah, jangan khawatir, teman-teman. Nah, besok hari Rabu, tanggal 7, di jam yang sama, yaitu 18.30 waktu Indonesia Barat, akan ada sesi kedua dari Youthful Talk sebab politik bersama Legislatif dan EO, bersama Kak Neil Deva yang akan membahas tentang komunikasi politik ala Gen Z. Nah, siapa sih Kak Nel Boleh dicek di Instagramnya Legislatif dan Generasi Melek Politik. Nah, sebelum kita menutup, mungkin kita foto dulu bareng-bareng dibuat teman-teman yang ada di Zoom. Jadi boleh on cam semuanya. Iya, jangan lupa juga diisi formnya evaluasi, terus juga bisa DM ke Kak Vina Leonita 8 dan pakai kode cantik nanti tunggu kak finalnya membalas baru kalian bisa tanya pertanyaan oke panitia udah siap boleh di itu boleh kita foto bareng wow Thank you loh yang udah nonton di YouTube juga ternyata ramai juga kak yang nonton di YouTube boleh on okay. Iya Oke okay, kita udah foto mungkin panitia boleh bantu sudah? Ya oke okay, udah rupanya terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir ya udah makasih udah masuk kak oke okay. ya terima kasih banget buat teman-teman hadir -teman di sini semua udah stay tune sama kita terus jangan lupa untuk tunggu sesi kedua yaitu besok rabu sama kita ketemu lagi bagi zoom maupun di youtube jadi jangan lupa langsung datang dan setel reminder kalian supaya bisa tahu nih gimana cara mengkomunikasikan apa yang udah kita pelajari hari ini Terima kasih semuanya juga saya kami dari legislatif mau mengucapkan terima kasih buat seluruh media partner yang telah bergabung untuk menyelenggarakan acara ini dan juga kepada ASEAN Youth Organization yang telah mendukung acara ini sampai bisa terlaksana hari. Buat teman-teman semuanya terima kasih jangan lupa follow Instagramnya Vina 8 dan @legislatim buat update terus kabar selanjutnya. Terima kasih semuanya selamat malam. Malam, Kak.